Hai bro, sis, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bareng aku, Chriselle. Yeah, aku balik lagi dan aku bakal review again. Di sini aku bakal nge-review masih produknya Scarlett, tapi ini produk terbarunya, yaitu lotion freshy ya, seperti di thumbnail aku udah liatin. Kebetulan ini udah 5 hari yang lalu juga aku nyobain. Pokoknya dari review pertama sampai sekarang yang untuk produknya Scarlett ini, aku paling lama tuh 5 hari itu efeknya udah kelihatan banget. Produk ini bisa aku jadikan rekomendasi buat kalian yang kurang pede karena kulit kalian tuh cenderung lebih kusam kayak gitu ya. Aku bakal jelasin semuanya dan aku bakal kasih tahu juga cara untuk buat atau bikin kulit kalian tuh lebih sehat dan lebih cerah itu seperti apa. Tapi sebelum itu aku minta dulu dong untuk like dan subscribe-nya, biar aku lebih semangat lagi untuk bikin video kedepannya lagi, oke? So, jangan nunggu lama-lama, sekarang kita langsung aja ke videonya, check it out. Karena di bulan kemarin aku udah pakai Scarlett dan itu 1 bulan toh habis semua, jadi aku beli lagi. Dan pembelian yang kemarin aku ulang lagi sekarang, maksudnya aku beli lagi yang produk Scarlett yang sama dengan yang kemarin. Tapi di sini beda hanya lotionnya aja. Nah, makanya itu aku bakalan review tentang lotion ini juga gitu. Seperti yang kemarin aku pakai brightening shower scrub yang Pomegran. Nah, aku suka wanginya. Gak tau, aku pengen yang ini lagi aja. Dan ini udah sebotol seperempatnya ya nih. 5 hari aku udah pakai. Kalau misalnya kalian pakai dengan rutin, itu banyak banget khasiatnya. Untuk mencerahkan, membuat tubuh kalian tuh lebih fresh dan meremajakan kulit kalian lagi. Terus yang kedua itu ada body scrub nih. Aku pesen yang body scrub romansa lagi karena aku udah seneng dan suka dengan harumnya gitu ya. Ini udah mau habis lagi sih, udah aku pakai setengahnya, jadi sisa setengah lagi. Ini juga sama, udah 5 hari, cuman aku irit-irit juga biar sampai 1 bulan. Karena aku pakai seminggu 2 kali, kadang 3 kali, semaunya aku aja. Ini nggak kelihatan terlalu cerah tuh, kalau diginiin kelihatan ya. Udah sedikit lagi. Ini tuh teksturnya bener-bener creamy banget. Dan kalau misalkan kalian oleskan ke tangan kalian tuh kayak gini, itu nggak berasa sakit gitu ya. Jadi kayak biasa aja gitu. Kalian nggak usah tekan terlalu kencang, karena kalau misalnya kalian usap-usap kayak gini aja, itu udah ngangkat sel-sel kulit mati kalian di kulit kalian gitu ya. Pakainya itu kalian sebelum mandi ya tentunya, dalam keadaan kulit kalian tuh kering. Nah, pas waktu datangnya tuh, itu bener-bener rapi deh bungkusnya, bener-bener rapi. Terus nggak ada mie sama sekali. Thank you card-nya itu lucu-lucu banget. Ini udah turun semua ya kotorannya. Jadi sekarang aku bakal cuci dulu ini dan nanti aku bakal balik lagi. Oke guys, jadi ini udah aku cuci dan udah seger banget. Tapi di sini aku nggak kasih sabun lagi, nggak apa-apa. Biar nanti sabunnya buat mandi lagi aja ya. Walaupun udah cuci dan udah dilap, wanginya tetap terasa dan bener-bener segar. Untuk si body scrubnya ini ada 2 varian. Yang pertama itu Pomegran, aku belum pernah coba. Dan yang kedua itu Romansa, yang ini yang aku pakai. By the way, aku juga lupa kalau si brightening shower scrubnya itu ada 3 juga. Yang aku pakai ini yang Pomegran, yang 2 lagi itu ada mango dan cucumber. Nah, untuk yang keduanya itu aku belum pernah coba karena aku udah seneng banget pakai yang Pomegran gitu. Oke guys, jadi ini lotion terbarunya yang Scarlett Fragrance Brightening Body Lotion Freshy, yang katanya ini tuh wangi juga, gak kalah wangi dengan 3 varian lotion lainnya, yang Charming, Fantasia, dan Romansa. Kalau yang Freshy ini wanginya itu kayak parfum Jo Malone English Pear and Freshia Eau de Cologne. Aku belum pernah sih nyobain parfum itu, jadi nggak tahu kalau ini tuh wanginya kayak parfum itu gitu loh. Aku taunya ya dari si lotionnya ini. Tapi ini benar-benar segar karena memang namanya juga freshy. Jadi kayak ada aroma buah dan campuran bunga gitu loh. Pokoknya ini super super wangi. Gak kalah sama yang 3 lotion lainnya. Untuk teksturnya pas aku keluarin ini benar-benar kental ya. Tuh. Sampai dia gak mau jatuh noh. Nempel. Cuman pas kalian udah apply, ini langsung meleleh banget. Noh.
plus no lengket-lengket. Nah, aku bakal apply di tangan aku yang udah aku lulur tadi nih. Nanti aku bakal kasih lihat ya perbedaannya dengan tangan yang kanan aku yang belum aku kasih lulur dan yang belum aku kasih si lotionnya ini. Aku nggak cuci lagi ya, tadi aku udah bilang ya. Aku nggak cuci pakai si sabunnya. Jadi langsung aja, yang penting udah bersih. Yang ini lebih gelap ya. Tuh, kayak belum mandi lah. Kalau yang ini udah seger banget. Dan untuk kulit tangan aku yang sebelah sini lebih cerah dibandingkan yang sebelah sini. Yang ini masih kering. Kalau ini udah lembab banget. Kalian bisa lihat perbedaan kulit aku sebelum pakai Scarlett yang ini dan setelah pakai Scarlett yang ini. Ini foto terbaru aku tadi. Aku foto tadi, bukan yang kemarin ya, yang tadi. Jadi perbedaannya ini, 2 bulan pakai body care Scarlett. Banyak kesibukan lain karena aku juga suka kayak ngirim-ngirim paket dan aku jualan online juga. Kadang kan suka panas, terus banyak debu, terus juga kering kulit aku. Makanya aku butuh yang namanya nutrisi kulit. Makanya aku butuh body care ketiga ini, guys. Kalian terserah sih mau pakai yang mana aja, cuman yang cocok di aku, yang aku suka harumnya itu yang kedua ini dan harum lotionnya. Sebenarnya semuanya sih pasti harum ya, cuman ini karena aku udah langganan aja gitu untuk si body care sama si shower scrubnya. Gak terlalu lebay dan bener-bener fresh banget kalau udah dipakai, wangi banget. Produk dari Scarlett ini semuanya, hampir semuanya untuk body care-nya itu mengandung glutathione untuk melembabkan, untuk mencerahkan, dan untuk menutrisi kulit kalian agar bisa beregenerasi kembali dan lebih awet muda tentunya ya. Apalagi kalau misal kalian pakai ketiga produk ini langsung setiap hari, pasti kulit kalian lebih cerah lagi ya. Buktinya aku sendiri, aku udah nyoba selama 2 bulan dan akhirnya kesini-kesini aku udah nyaman dengan body care ini, jadi aku pakai terus. Dan untuk keamanannya, nggak usah ditanya lagi, ini udah pasti aman ya guys, karena ini udah ada sertifikat halalnya juga di sini, nih di belakang sini. Terus ada juga peringatan atau warning not tested on animals. Jadi cukup kalian pakai buat kalian aja ya, jangan dikasih ke binatang manapun. Ini pokoknya udah komplit. Dan buat yang ori, kalian harus lihat di sini tuh ada hologram. Ada hologram di bagian packagingnya. Jadi untuk si lotionnya ini ada lock unlocknya. Jadi kalian kalau misalkan nggak mau lotionnya kemana-mana, kalian tinggal putar aja biar nggak keluar bececeran kemana-mana. Jadi benar-benar safety dan mudah banget ya untuk dibawa kemana-mana. Bisa untuk traveling, bisa untuk pulang kampung misalkan kalian. Untuk seluruh harga persatuannya itu Rp75.000. Jadi ini masih aman ya harganya, nggak ngebolongin kantong kalian tentunya. Masih bisa ada kembaliannya ya. Kalau misalkan kalian beli pakai uang Rp100.000, masih ada untuk jajan. Nah, kalian juga harus tahu sekarang lagi ngadain promo besar-besaran tentunya untuk per paket ya. Jadi ada satu paket harganya Rp300.000 yang isinya itu 5 item. Nah, kalian kalau misalkan pengen satu paket tok semua dan harganya lebih murah, kalian bisa langsung aja beli paket yang itu ya. Coba kalau misal kalian beli satu persatu, itu nggak akan sampai segitu ya harganya, 300.000. Dan ada bonusnya juga, yaitu dapat box eksklusif plus free gift. Aku udah pakai, kalian kapan? Jadi kalau misal kalian pengen, kalian langsung aja masuk di description box aku. Di situ ada link Shopee-nya Scarlett official dan ada juga IG Scarlett official. Dan untuk paketannya tadi aku udah jelasin, semoga kalian juga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi setelah kalian pakai produk ini. Untuk yang terakhir, jangan lupa kalau misal kalian suka dengan video ini, kalian bisa kasih like, comment, and subscribe. Dan tentunya jangan lupa juga untuk share ke teman-teman sosial media yang kalian punya. Thank you so much for watching, keep enjoying, and wait for my next video. Bye bye.